Halo teman-teman semua, kalian sehat? Lihat cuplikan video ini ya. Wow, luar biasa, pria bernama Jacob Barney yang dipanggil Jay. Adalah disabilitas autis yang memiliki IQ 170 saat berusia 13 tahun, lebih tinggi dari Albert Einstein. Albert Einstein itu siapa? Dia merupakan ilmuwan terkenal dunia yang berasal dari Jerman. Kecerdasan Jake membuat dia sudah duluan kuliah, sementara teman-teman seumurannya masih SD. Sejak kecil umur 2 tahun, dia sudah ada tanda-tanda seperti bukan anak biasa. Karena berhenti berbicara dan tidak mau bertatap muka. Dokter mendiagnosa ia menderita sindrom Asperger, yang menyebabkan kedepannya Jack tidak bisa hidup normal, apalagi berkontribusi untuk masyarakat. Tetapi ibunya tetap berjuang untuk mengajarkan sendiri dan menghentikan terapi. Jack suka matematika dan sains, maka berfokus dua hal itu. Dan membuatnya mengerti konsep spektrum cahaya. Umur 3 tahun bisa bicara 4 bahasa, membuat peta dengan cotton bud, belajar braille otodidak. Umur 8 lulus sekolah matematika, umur 11 masuk kuliah dan mempublikasikan jurnal sains. Dia pernah tampil di TEDx Teen Talk untuk memotivasi anak-anak muda supaya rajin belajar. Lanjut umur 15 tahun, ambil S2 di Waterloo Parimeter Institute, ambil jurusan Fisika Teoritik. Lalu sekarang umur 24, masih lanjut pendidikan bergelar PhD, profesi penulis dan pengusaha. Ibunya berhasil membuktikan dan mendorong agar tidak menyerah. Bisa dicek di buku The Spark, A Mother's Story of Nurturing. Kalian tetap semangat lakukan hobi dan bakat ya. Oke, sekian informasi kali ini. Saya Yani dari Kami Bijak. Sampai bertemu lagi, dah.